Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'anna ojo ngaturake sira ila ghairihi marang liyane Allah hajatan ing hajat nira. Wa kang utawi Allah iku muriduha nekaake sapa Allah ing hajat alaika ing atase sira. Fa kaifa yarfa'u mongko kepriye bisa ngilangake sira ghairuhu ing liyane Allah makana ma marang barang kana kang ono sallah huwa kang utawi Allah iku lahu marang ma iku wadian andeleh man utawi wong layas tati'u kang ora kuasa sapa man ayar fa'a ing yento ngilangake sapa man hajatan ing hajat an nafsihi sangking awa iman. Bagaifa mongko kepriye bagaifa yastati'u mongko kepriye kuasa sapa man ayakuna ing yento ono sapa man laha marang hajat an ghairihi sangking liyane man iku rofi'an bisa ngilangake ilam tuhsin namun ora bisa ambadusake sira dzonaka ing penyononira bihi kelawan Allah liajli husnin krana arah baguse liajli husni wasfihi krana arah baguse sifate Allah khasin mongko bagusono ambadusake sira dzonaka ing penyononira bihi kelawan Allah. Liwujudi mu'amalatihi krono anane nyrawunge Allah ma'aka ing dalem sartane sira fahal mongko ana to awadhaka ngulinaake sewa Allah ing sira illa hasanan angin ing perkara kang bagus fahal onoto asda maringake Allah ilaika marang sira illa minanan angin ing kanugrahan. Nyono bagus marang Allah iku ono werna luru. Nomor siji nyono bagus karena sifat
beci Allah kang indah kaya sifat welas, sifat aris, sifat agung pengapura, sifat lumo lantan kang tanpa bantes, sifat murah lan liyo liyane, sifat bagusi Allah, sifat indai Allah niku terukir di setiap detik kehidupan niki. Contoh ketika kita makan, kita minum, sesungguhnya siapakah yang menyuapi, siapakah yang menggerakkan tangan ini untuk mengambil air dan memasukkan ke dalam mulut dan perut kita. Semuanya atas kehendak atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sedikit sekali manusia yang sadar akan hal itu. Sedikit sekali manusia yang faham akan hal itu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa yang disebut iman? Yakin, percaya bahwasannya hidup ini adalah Allah, hidup yang tunggal, tidak ada duanya. Maka janganlah kita meminta, memohon kepada selain Allah atau mengadu apapun itu kepada selain Allah. Nah, terus piye lek gak oleh wadul ning liyane Allah, berarti lek ono masalah kok nyimpen, mboten ngoten maksude. Nek kula jabaraken sing dimaksud tunggal niku ya napa sih? Allah niku tunggal. Maksudnya ngoten. Yang ada pertama kali adalah Allah. Dan Allah ini siapa? Dialah zat atau hidup. Dan hidup ini memiliki sifat-sifat yang sudah terbentang di alam semesta ini. Makanya sifatnya Allah ada 13 atau 20. Yang pertama wujud. Yang dimaksud wujud ini bukan wujud seperti batu atau tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi batu, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, dan semua makhluk itu adalah manifestasi daripada kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, PT ini adalah wujud dari pendohiran. Sebetulnya makhluk yang dimaksud makhluk atau Muhammad ini adalah wujud pendohiran. Akan tetapi wujud pendohiran Allah ini tidak akan berfungsi tanpa wanafakhtu firruh. Allah tidak meniupkan hidup di dalam PT ini. Iku maksudnya. Jadi tiyang sing iman niki nyawang niki mboten nyawang wujude rogone PT niki. Ngaten. Jadi begitu tiyang iman niki ndelok PT, melihat ayam,
kok ayam itu bisa bergerak, dia sudah makrifat pasti di sini ada Allah. Maka orang yang beriman bisa menemui Allah di dalam PT. Nonton. Agar dipahami. Jadi pergerakan PT niki semata-mata atas pergerakan hidup Allah Subhanahu wa taala. Nah, leke dubusake konoe. Kalau dijelaskan secara riwayat, yang pertama kali ada Allah hidup, dan yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Dan dari Nur Muhammad inilah manusia, bumi, langit, apa mene, jin, dan lain sebagainya tercipta dari Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad itu apa? Wiji atau bibit. Bibit kanggo, nah, mewujudkan ini. Nah, setelah ini wujud, tidak bisa berfungsi kecuali warna fahtu firruh. Di dalam sini ada hidup, maka fungsilah manusia itu bisa berjalan, duduk, mendengar. Nah, manusia ini mendengar dari apa? Bukan manusianya ini bisa mendengar, akan tetapi fana faktu firruh, karena adanya hidup di dalam manusia inilah akhirnya manusia sepertinya mempunyai sifat wujud, sifat hidup, mendengar, melihat, merasa, dan lain sebagainya. Bukan sifat manusia ini, akan tetapi sifatnya hidup. Makanya ketika manusia mengaku bisa hidup, ini telah merampas sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa hidup, tidak bisa berfungsi kalau tidak ada persambungan ini. Karena fahtu firruh lain. Akhirnya bumi bisa mencukulkan, menumbuhkan tanaman. Langit ini bisa gelap, bisa terang. Jin ini bisa bergerak, bisa aktif, karena adanya firruh. Nah, ketika orang beriman melihat firruh yang ada di dalam sini, nah, maka spontanitas pandangannya hanya satu. Kembali kepada hidup. Orang beriman itu tidak akan percaya lagi kalau ada manusia bisa bergerak, karena sesungguhnya yang bergerak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah akan bisa Anda pahami makna ahad. Nah,
ketika kesadaran puncak yang dimaksud gunung itu adalah makanya Nabi Musa itu digongkor ning dhuwur gunung Urisina ongon joko tongkat. Nah, tongkat itu diibaratkan ilmu atau alat untuk mencapai kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran tunggal ni. Nah, ketika orang sesama manusia, kalau isinya kitab itu tadi, jangan apa, mengadu kepada selain Allah. Tidak akan mengadu kepada manusia dan tidak akan mengadu kepada gampangannya makhluk. Akan tetapi orang yang beriman mengadu hidup yang ada di dalam manusia. Karena apa? Karena orang beriman tidak percaya lagi kalau manusia ini mempunyai sifat hidup. Makanya gak kena diwaduli. Nggih. Gak iso iki mati tanpa firuh yang ada di dalam manusia ini. Ya boleh katen jawab. Padha mbek sampean wadul akeh utange wadul ning mayit. Apa untungnya? Tidak ada untungnya. Akan tetapi kalau jenengan niku madep nang urip jerone menungso niku wau, nah, maka akan menemukan solusi dan perpecahan masalah itu tadi. Jadi tidak ngadep nang menungso ini, tapi niati di hati ini madep nang urip sing jerone menungso. Lah, inilah yang dimaksud kesadaran tertinggi tunggal. Kalau sudah tunggal, ini lebur, tidak ada perbedaan. Jin ya podo, wong siji citaan kaya apa? Apem, lapis, donat, terus apa? Oh mana? Weci, ya katakanlah weci. Yo bedo, bedo anu tok citaan. Akan tetapi kalau tidak ada hidup sing gawe, sing nandangi niku wau, wow, tidak akan wujud weci, donat dan lain sebagainya tidak akan wujud. Jadi kalau yang katakan Nur Muhammad ini siapa? Ya iki. Kok ini diurut? Nah. Makanya mayoritas itu berputar-putar. Orang belajar itu diputar-putar. Nur Muhammad itu nure Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal tidak. Sudah jelas. Allah menciptakan Nur Muhammad dan menciptakan manusia dari Nur Muhammad. Manusia ini maksudnya iki jasad tok, bumi iki wujude tok. Urek uripe langsung kok ngene. Gitu. Jadi ini iki sama kelontongan. Tidak akan berfungsi Nur Muhammad apabila tidak ada hidup. Nur Muhammad tidak akan menumbuhkan manusia, bumi, langit, dan jin apabila tidak ada hidup di dalam Nur Muhammad. Tuh. Ini disifatnya, sifatnya Allah ini wujud. Kalau ini sifat lawannya apa? Fana atau tidak ada atau tiada. Nah, tiada ini menjadi sifatnya makhluk. Ini sifat wajib. Sifat wajib Allah, ini sifat muhal Allah. Jadi tidak mungkin Allah itu tiada. Karena Allah wujud. Yang tiada itu sebetulnya ini yang tiada. Fana.
Makanya ketika manusia mampu memfanakan dirinya, maka akan nyata wujud ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadisnya Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa telah mengenal sejati dirinya, ini yang dimaksud, maka dia akan mengenal sang hidup. Jadi tidak percaya lagi orang beriman itu. Makanya ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang iman, orang beriman, kalau melihat apapun yang terjadi di sekitar sini, pasti dia ilaihi rajiun. Dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Oh, wong wis iku dadi keputusane Allah. Ya wis cek. Maka yang dihasilkan adalah tatma'inna qulubuhum ala dzikrillah. Dengan mengingat Allah yang seperti inilah, maka hati ini tadi yang dinamakan ruh atau hidup ini tadi menjadi tenang, tentram. Loh, sama lek guys nyawang iki enak-enak buka ono arek kirit-kirit, cek kae camplokan ya. Pegel napa mboten lek mboten nyawang niki? Nah, ketika jenengan pegel, berarti nyawang niki nih jenengan. Jam menungso nih. Saat itulah iman Anda coplok. Ya kok iso coplok? Sampeyan nyekseni lek menungso iku urip, iso nangis. Tapi ketika sampeyan niku sekawit buka, ono arek nangis kirit-kirit, lek nyawang niki nih, tenang santai ae. Nih, karena apa? Semuanya itu adalah Allah yang menggerakkan seperti itu. Loh, hati ini sadar terus. Nah, ketika hati ini sadar, maka inilah yang dimaksud sholat. Sholat ini adalah sambungnya, ini koneknya ke sini. Lah, otomatis ketika ruh ini sadar ke asal-usulnya, kalau orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi, ketika sadar maka ini akan lenyap, keakuan manusianya akan lenyap, akan tidak bisa merasa apa-apa, bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Ini spontanitas. Kalau kesadaran ini kesini kuat. Akan tetapi sebaliknya, jika kesadaran manusia ini terlalu kuat, maka akan terputus-putus. Makanya ayatnya wa aqimi sholata li dzikri, pilek sholat nyambung rene. Ngaten maksudnya. Lah, ketika kesadaran kula jenengan iku wis tunggal, cintuk maksudnya ini lah, urip sing disawang. Nah, urip niki dudu urip akeh, sumbernya dugi mriki, ngaten. Lah kaya PLN niku kok karang kates. Iki lampu. Mau setrume beda gak? Kok siji ngene, kok karang kates. Jadi hidupnya manusia ini sebab ada hidupnya Allah di situ. Maka ketika manusia telah sadar, bahwa dirinya bukan siapa-siapa, maka sholatnya merasa ini yang menggerakkan. Zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, tidak akan merasa melakukan lagi manusia, tapi kesadaran ruh, kesadaran hidup inilah yang melakukan aktivitas semua ini. Nah, ketika kesadaran sudah mencapai ini, maka inilah diarani apa, dibilang insanul kamil. Apa kamil?
sempurna, manusia yang sempurna. Hatinya dohiri nyawang makhluk, batini nyawang urip. Makanya iki ilmu ni luru manusia atau jasad iki ditoto dalam ilmu syariat. Satu, terus roh atau hidup ditata dalam ilmu hakikat. Nah, kedua ilmu ini harus panjenengan pelajari semuanya. Piye ngilmoni raga lek ana wong tuwa lungo kuwen sewu. Lek mare dikai matur kesuwun, ini ilmu syariat. Sepurane ya wis padha-padha. Nah, ini etika syariat, hukum syariat, tatanan dohiriyah. Akan tetapi tanpa ilmu hakikat tidak akan sempurna ilmu syariat. Kenapa tidak sempurna? Banyak fakta yang terjadi. Wong wis riyo balak-balik salaman jelo sepuro, atine kok sik jingkri. Ini ciri-cirinya orang yang berilmu secara syariat saja. Motoni moto jasad tok sing digawe. Tapi ketika jenengan sudah menguasai kedua ilmu ini, maka memaafkan zahir dan batin, menolong secara zahir dan batin, ikhlas, menolongi ikhlas, memaafkan juga ikhlas. Inilah yang dimaksud makna bismillahirrahmanirrahim. Alas asih zahir, alas asih batin. Rahman fa zahir, rahim batin. Lah sing dimaksud dajjal itu gawe ilmu kita tanpa menggunakan ilmu rasa atau hati. Akhirnya kabeh wong salah, yang belum merokok kabeh, ya kan. Nah, di sana di masjid ngisru, dalam di organi masyarakat pasti ngisru. Alasan apa? Dia menyembah ilmu atau menyembah hukum, tidak menyembah Allah. Nah, kalau orang yang sudah berhakikat, katanya neni, pikir-pikir, ibu ya Allah. Tujuane ngelokno iku mboten ngelokno wis. Nek wis berhakikat apa ngelingno, sak padha-padha saling mengingatkan. Saaken lek koyo ngono terus sifate, gak disenengi wong, gak disenengi tonggo. Lah apa niat untuk menasihati ini semata-mata karena Allah, karena kasihan. Wong iki lek ngono terus matine mosok iso husnul khotimah. Lah seperti itu niatnya, bukan karena ego lagi, bukan karena emosi lagi, niat mengingatkan orang lain tidak karena dasarkan ilmu, tetapi berdasarkan makrifatullah itu tadi. Lah sing diarani makrifat iki ya paham kabeh gitu, Pak. Mengetahui ilmu syariat dan hakikat dan mampu mengeterapkan, memanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, sampe lek nyawangi kene rupak luput ae. Ya. Memang sulit, seperti dendam. Sudah bertahun-tahun gak ilang-ilang, masih di ngaji hakikat sik gak ilang, tapi terus ngaji ae. Suatu saat kalau yakin pasti dendam itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semakin ngeten to, manusia terus Allah.
sampean ana tengah. Bapakane makhluk lah ini, makhluk. Makhluk ini Allah. Sampean ning kene. Semakin sampean berjalan ke sini, loh, maka jarak sampean ning makhluk akan semakin jauh. Tegese apa? Ilingi ning Allah akan semakin banyak. Keimanan akan semakin kuat. Justru sebaliknya, jika panjenengan niku melakukan ning mrene nyawang makhluk tok, maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerti paham? Nah, lek ilinge setiap hari, setiap detik sampean ilinge nang iki gak kira sampean iling wis. Nah, ya apa carane iling ditata dalam zikir wau. Jahr sirri sirul asrar fana'u zikri. Dadi sampean kudu ngelatih niku zikir. Nah. Langsung sirul asrar ndak apa-apa. Cuma biasanya menurut fakta yang terjadi di lapangan, ada yang enggak usah ngucap langsung ingat dengan pemahaman ilmu yang sudah diberikan oleh guru. Dan juga ada yang sulit untuk mencapai sirrul asrar tanpa melakukan zikir sirri. Nah, jadi kesimpulannya wis wirito sing akeh sebutin asmane Allah di setiap langkah, di setiap apapun pergerakan kita. Wong wis paham ning iki pasti ning nyantol. Masih muni Allah gak kira ngakoni awake sing muni. Pasti sadari tetep mlayuni tem mriki. Urusan sakti iki urusane Allah. Wis wirita wis sampe elek. Lae dibutuhi makhluk berbangsa apa wong tuwek coba kato gak usah direspon. Ketika kula jenengan niku sik iso ngarani iku jin apa malaikat, berarti jenengan telah tertarik oleh makhluk. Gak usah direken, gak usah di nek ana wong tuwek tekanan polo salam assalamualaikum ger jawab ae di batin waalaikumsalam Allah fokus ya iku Allah sing urip. Nah, langsung teng mriki mpun teng mriki teng mriki akhire sawangar surbane tok mburu le ketarik wis akhire lali nang iki. Nah, ini perjalanan biasane wong spiritual, orang meditasi berjalannya seperti itu. Sampean sik sadar lek iku jin iku, nah berarti sik dereng nang mriki. Lek wis kesadarane puncak nang mriki gak kaya ngarani jin sampean. Mesti iku Allah sing urip. Wa nafakhtu fir ruh. Lah, sampeyan mesti nyawangi kene, masih ono jubahan. Lah, maka tidak berbahaya hal yang seperti itu. Tapi nek sampeyan niku sik ngarani iku jin apa malaikat, berarti jenengan sik rawan terkontaminasi dengan makhluk. Makane zikirnya ini dikuatkan dulu. Kesadaran hidup ini bahasanya yang mendengar, yang melihat, yang merasa, yang bergerak di dalam atau di luar kulon jenengan iki kabeh mek sintuk niki sing urip. Gak mungkin ono urip sak liyane niku. Krana urip niku sintuk ahad tunggal. Dadi masih ono wis sing suwara niku
makhluk megeli jadi enggak kan dari gak kenek penggawainya nyala nang kancane ini sing angel ngoten. Di saat itulah kula jenengan niku berarti dikei soal ning Allah. Dibuka no lawang kanggo mrene. Ketika kula jenengan lulus maka naik level. Lek gak lulus mangkel loro ati. Ya niku. Belajar boten enten finishe belajar niki. Terus belajar dan terus belajar. Ini sing diarani jangan boten jangan apa wadul-wadul maring sak liyane Allah. Ketika maksud ini, ketika kesadaran kita ini manusia makhluk, maka jangan sekali-kali apa memadul bahasa Indonesia sahabat mengadu mengadukan apapun permasalahan kita kepada makhluk jangan. Tapi ketika jenengan kesadaran Allah maka silahkan kalau kesadaran jenengan pun teng jerone manungsa niki jerone makhluk niki maka silahkan iki jenenge wadul ning Allah ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini efeknya berbeda. Lek sampean wadul nang koncone, ini efeknya berbeda. Tapi lek sampean niku rasane teng tunggal harus kesadarane wadul nang mriki teng urip jerone menungso, efek yang akan dihasilkan akan berbeda. Sampean jajal lek gak percaya. Madhep nang kiai perlu nih jaluk solusi. Ojo nang kiai nih, tapi nang urip sing teng jerone kiai, maka akan hasil apa yang panjenengan utarakan ke panjenengan muskil apa sing gak iso terpecahkan, maka akan dapat terpecahkan. Pasti berbeda rasa yang ditimbulkan madep ning makhluke ambek madep teng uripe, ini efeknya akan berbeda. Ya kaya ndelok wong wedok niku lho, ndelok ayune ambek ndelok uripe. Nah, lek ndelok ayune rusak akale, rusak efek yang terjadi seperti itu. Ketika kita melihat hidup di dalam wedok mau, maka kita langsung akan connect kepada hidup. Dan efeknya apa? Dikir, iling ning Allah. Lek iling ning Allah pasti atine adem. Aling. Tapi lek delok ayune, delok wujud manungsane wis semburat iku. Karo-karuan. Saged dipaham nggih? Nggih. Wis sing ngono tapi bisa jan. Mek niki lakonono ngeten lho maksude lakukan dalam kehidupan sehari-hari setiap detik setiap saat setiap detik setiap saat atine terus ngucap Allah Allah sailingi sak mampune terus tapi setiap hari dilatih terus lah ketika niki jenenge poso Pak. Ketika ini berlatih menyambungkan ini ke sini, ini diarani poso. Hakikate poso, ngerti? Maka puasa inilah, puasa yang seperti inilah yang nanti ujung-ujungnya akan membuahkan takwa. Lek poso ndak mangan, ndak ngombe tok sampean, tidak akan ke sini arahnya. Kita akan ke sini. Tapi kalau puasa secara zahir juga dilakukan, secara batiniah lebih-lebih dilakukan, pasti akan arahnya takwa. Karena Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar supaya kalian menjadi manusia yang bertakwa.
Jadi tujuannya Gusti Allah ngapun poso niku kudu cekne oleh iki, gitu kan. Lah, sifat takwa ya gak kira tau lali, Pak. Connect terus nih. Niki jadine takwa. Nah, ketika sholat, manusia iki sholat secara syariat, lek iki gak sambung, mesti iki sambunge mrene. Mrene. Pasti kita. Jika sholatnya tidak kesini, tidak mikrot, maka sudah bisa dipastikan sholatnya pasti kesini. Kata isini bumi, ya isini langit. Kata isini langit, ya isini alam jabarut, arwah, alam arwah dan lain sebagainya. Gak kira umreni arai, gak kira umreni, gak kira ileng iki. Nonton. Jadi ini poin apa yang sudah disampaikan musonef atau pengarang kitab itu, maksudnya jangan kau mengadu kepada selain Allah, akan tetapi mengadulah ke hidup yang ada di dalam makhluk itu tadi. Tuh, cara nemosok katanya mau omong-omongan ambil anu orang ambil nyawa, iya gak hati ini roh ini nyawang roh sing di gini ini kan sambung. Nah, niki lewis jenengan pun lulus niki bisa nyambung niki, makanya kaya-kaya biar nanti lu macan moro macan lulus-lulus. Karena apa? Ini konek, kesambungan roh hidup yang ada di dalam harimau dan di dalam sini, ini tunggal, menyatu, bukan sakti sebetulnya. Maka nih, lewis ini sambung tanpa berdoa secara syariat, krentek niki wis wujud. Ngeten, wujud ini sudah disampaikan, wis konek. Lek iki wis konek rene, wong sing duwe kabeh iki ya karikun fayaku. Lek carane tiyang Jawa, sabdo pandito ratu, mandi apa krenteke, wujud apa sakresane. Di sadar iki ilang wae menungsone ilang. Nah, ini akan panjenengan dapat dari meditasi atau zikir sirul asrom. Dengan rajin berzikir itulah hati akan terbimbing menjadi hati yang lebih bertakwa kepada Allah. Ya sakjane Allah iku sapa? Ya dikiti. Insun yang darane insun ya iki. Insun sapa? Iki. Simple ini seperti yes. Paham gak paham, yang penting guys lo jabarno sak mampu kulo, sak mampu keilmuan kulo. Jadi lek Allah urip iki kudu mati. Lek iki melihat iki buta, ini sifatnya manungsa. Makanya di saat roh iki balik, loh ini tidak berfungsi. Loh iki sifatnya mati, buta, anak apa. Kenapa-napa ini wis. Masih montore pat libur, kena digowo. Kena digowo. Makanya tiang sugih niku rugi lek dulure mek didik. Rugi dengan kelebihan harta itu tadi,
kita manfaatkan untuk merangkul semua masyarakat agar menuju kepada Allah. Sadar. Ayo. No. Eh, opo itu? Lho. Melihat buta terus mendengar mendengar tuli. Wong mati ku sampe tabani. Gak kerungu. Lihat buta. Ya iki sifate sampean iki kudune. Sampean sampean akon iki. Maka akan wujud yang hidup ini apa? Niki mawon 15 tahun kait ketemu nih ilmu nih gimana? Hampir 20 tahun. Pun sampai meriki sangat dipaham. Wonten sing ditangletaken? Menawi ada yang bertanya, monggo. Ini meriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita meminta maaf kepada orang lain ya guys, okay. Tapi permintaan maaf itu tidak dimaafkan. Bila kita berpikir apa bisa menghambat dan berdekat dengan Allah. Maksudnya pertipinnya itu menggambar bertemu dengan Allah. Rasa masih ada rasa apa? Bakal. Ya kita kan sudah minta maaf, tapi tapi tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan, Gus. Apakah bisa menggambar untuk berdekat dengan Allah benar berpikir? Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sudah meminta maaf karena kesalahan kita, minta maaf kepada sesama hablum minan nas, maka orang yang dimintai maaf itu tidak memaafkan. Ini bagaimana? Apa bisa menghalangi perjalanan suluk kita? Tergantung hati kula njenengan. Nah, secara hukum syariat niki sing salah sing gak nyepuro, sing njaluk sepuro iki wis kosong. Jadi ngeten. Jadi sampean njaluk sepuro, kita sudah meminta maaf kepada orang lain, tapi orang lain itu tidak mau maafkan kita. Ini bukan salah kita, ini secara hukum syariat kita sudah gugur kewajiban meminta maaf itu tadi. Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak menghalangi perjalanan suluk panjenengan kepada Allah dah. Karena kita sudah meminta maaf. Kalau dia tidak maafkan ya sudah. Resikonya dia sendiri. Makanya banyak-banyaklah waktu kita gunakan untuk berdiskusi tentang perjalanan suluk, perjalanan kita kepada Allah. Jangan disibukkan untuk mengingat selain Allah. Sibukkan hati kita dalam saat bekerja, apapun aktivitas kita, terus
ucapkan di dalam hati, Allah, 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 semampu kita. Pasti sirul asornya mesti melo. Wong pedoto paling ya didi-didi. Ya kira pedoto akeh. Nah itu. Makanya fikir siri itu adalah apa, pegangan tali untuk kita memperkuat sirul asror itu tadi. Nah, ketika jenengan wis kuat, gak usah gawe siri, langsung sirul asror tok, memang betul nyata Allah itu teng ati kula jenengan nyoto. Tidak ada masalah tidak menggunakan siri. Apabila jenengan iku sik lalian, kita itu sering lalai, maka wajib hukumnya kita menggunakan zikir sirri. Karena apa? Tanpa zikir sirri, hati kita akan semakin jauh dari Allah. Hati tidak disebut itu iling wong ini, tidak disebut lali. Jadi ya disebut aja, sebutan itu penting. Maka ketika nyebut kok sirul asror itu muncul, maka wajib kita berzikir sirri, mengucap di dalam hati atau jahar. Nah, yang penting harus bisa memosisikan nang pasar ojo jahar digawe sirri. Jadi cukup di dalam hati. Lek sama nang pasar gawe dikir jahar, waduh, yo dadi fitnah kok. Arek anu iki paling arek iki. Umat arek iki dapat diberes arek. Jelas ngoten. Nah, iku fakta sing nate kula alami dhewe, yen niku ngoten. Tapi di saat kerinduan kepada Allah itu memuncak, gak peduli pak biasanya, gak peduli budiarani gendem budiarani stres gak ngurus. Ketika rasa rindu itu sudah memuncak kepada Allah, maka diabaikanlah semua makhluk, gak direken. Kalau sudah rasa rindu itu sudah masuk ke dalam hati, ke dalam rasa rindu kepada sang mahidup itu tadi, gak ngereken wis. Itu jawabannya. Kesan tak apa-apa, tidak menghalangi suluk penjenengan kepada Allah. Nah, penting sudah minta maaf dengan tulus, gak disepuro berarti salah sing gak nyepuro. Gusti Allah gak koyok mulu, Gusti Allah ngapura. Sopo-sopo sing ketatrapan urip wajib duweni sifat ngapura. Nah, urip iku sifatnya Allah. Sampeyan lho masih lalian ya sing didulang ya. Lali pirang-pirang ngene taun lali ning Allah karena sing durung paham nang bimbingan ilmu hakikat ma'rifat, pirang taun sampeyan lali nang pangeran. Iku lho sik didulang, masih sampean gak eling ning Allah bendine didulang. Pengin nyawang disawangno, pengin ngrungu dirungokno dan lain sebagainya. Wujud sabar pengapurane Allah itu tidak terbatas. Sabar itu gak ono watesi, ya kan. Lae ono batas ya berarti kurung sabar. Ya kudu diakoni lek durung sabar rumane sik muring-muring kok. Sik pegel gitu. Karena disalahi. Iku spontan, mayoritas manusia lek disalahi mesti pegel. Makanya bagaimana cara kita agar hati ini tidak terkontaminasi dengan itu semua, kita harus belajar ilmu hakikat marifat dan mengamalkan di setiap detik kehidupan ini. Maka dengan cara seperti itulah
maka kita akan selamat dunia sampai akhirat. Nah, wah le ngandalno dunyone, ngandalno duwike, pedot-pedot isuk, pedot isuk-isuk. Jelas ya. Rugi. Wong akeh duit, dulur mek titik, kanca mek titik rugi banget. Rugi. Justru ketika kita dititipi harta oleh Allah, sedekahkan sebagian untuk anak yatim, fakir miskin. Wis ono ayati nafakohno sebagian hartamu kanggo fakir miskin, anak yatim. Maksude angkaten wong sing melarat, wong sing soro mangan, cukup ono pangan. Wong sing soro golek penggawean, golek no penggawean. Opo sewa no sawah, ngongkon nandur-nandur ropo ono. Kula dikeitok yo. Apa biasa ini ku nyagreno tidak penggawean. Jadi dari hasil tanah itu tadi nanti diputer lagi hasil panen balekno kengolekno maneh. Cek ini podo nyambut gawe. Seharusnya orang-orang kaya itu berpikir seperti itu. Nah kalau ada orang kaya tidak berpikir seperti itu, titeni disumpen lem boten temenan. Sampean jebol wis patokan kula dengan wis kapak-kapak nois rugi bre, rugi sana kawi hopo mati kati kau dikinyeng no fakir miskin kinyeng no masyarakat kinyeng no sesama kudune nanti akhirnya tambah harmonis, tambah akeh dulur, tambah akeh kanca, tambah baik hubungan antar hablum minannas sesama manusia. Seharusnya tidak dunia itu kanggo perantara mriku. Gembol dewi, kan ketika opo mati, enggak lawan tok iki lho. Enggak lawan tok niku. Allah. Dengan ini ya sih gak percaya bukti ini wis nyoto lek wong mati gak ngopo-opo lah ya ngoten ra mau ono mati nyetir motor kalau ono cerita lah ngene iku ya sih gak percaya nemen itu sudah terlalu jare wis terlalu lah keterlaluan lek gak iman ning Allah ngoten ra maksudnya. Iku musuhnya Allah. Wong suki, suki-suki sing ngoten iku dadi musuhnya Allah. Wis balik-balik kula jelasno bahwasanya apa haji secara syariat iku nang Mekah kono. Tapi asline hajiku sadare rasa, sadare atine kula jenengan niku lek urip iki Allah. Sadar kelawan sadar-sadari kepeduk ning Allah. Iki sing diarani Lailatul Qadar, diarani Idul Fitri. Ketika hati itu sudah lepas dari belenggu-belenggu dunia, maka hati itu akan bersih dari selain Allah. Masih ingat enggak? Laila niku bengi. Maksudnya petengno hatimu saka sakliyane Allah. Gelapkan hatimu dari selain Allah. Harus yang ada hanya Allah di dalam hati itu. Iku sing diarani main Lailatul Qadar. Alene syariat ora ngenteni likuran, nah ngoten. Ha. Dene likuran. Angine rada gedhe iki bengi iki paling rek iki angine rada sepo-sepo rupane. Saiki paling Lailatul Qadar tak wudu sik wateng dikir. Lah malam genep gak kendo. Oh genep ae. Lailatul Qadar iki gak genep. Iki kecil. Lah enggak medun Gusti Allah di taning. Ya Allah. Ya masya kaya ngono. Ya secara syariat gak apa-apa karena bang paling gak egois pidana.
tapi jangan terus di situ. Lailatul Qadar itu bisa kita cipta setiap saat, setiap detik. Ketemu niroh karo Allah. Maksudnya ketemu niku sadar, sadari rasa lek urip iki Allah. Iki jenenge kepethu. Dan lek wis tunggal, maka bebaslah dia dari belenggu-belenggu nafsu, jajahan hawa nafsu. Iki sing diarani hari raya Idul Fitri, hari raya terbebasnya hati dari belenggu-belenggu nafsu. Makanya diarani Fitri iku bersih, Pak. Hari raya Idul Fitri, hari raya iku hari gembira. Wong iku lek wis iso nyawang siji diseneni guyu bahagia. Lho, apa om? Mesti disawang Allah ya. Kira. Sampeyan nanti delok orkes. Delok orkes sing nyanyi rokan cekak dohiri. Tapi sampeyan sawang uripe. Lho, gak kira menikmati suasana orkes sampeyan paling guyu ketemu Allah. Allah bisa ya Allah ini goyangan Allah bisa yang model lo ngeten malah bahagia hati ini ngeten. Tapi lah sama yang menyanyi ini lali nang bejuni sama lali nang pangerani lali nang anak kudu-kudu nyawir ngeten. Is paham poso, paham terus zakat. Zakat itu melepaskan tadi, merelakan recoro sareate, melepaskan sebagian harta sing rupane dikunut diokon mujudno beras telung itu lepasno ikhlasno iki hae asnaf wolu fakir miskin bunuh sabit bisabdillah dan seterusnya. Jika pun melepaskan, mengikhlaskan. Nah, lek hakikate ya sing barang sing di ati sing bundel-bundel niku dendam, dengki, iku ikhlasno, tokno, ngoten lho. Keluarkan. Iki diarani zakat secara hakikat. Lah lek wis atine eling pangeran terus dendame sik durung ilang, lah iki iso penyakitan kok iki artine. Nah, jadi dibersih kabeh, di samping disemprot obat, amae iki yo diilangi, suket-sukete diilangi, diwadon atau ta Mas Siti. Nah, jadi bersih secara tanah ya bersih, cara godhong ya bersih saka penyakit. Dohir batin iki bersih saka penyakit-penyakit hati, ngoten ta Mas Siti. Penyakit-penyakit yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka inilah yang dimaksud pencapaian fitrah. Sampeyan tas lahir ya kaya ngono keadaane, gak rupopo, gak lapo-lapo, ya sing ngono isane nangis ya, gak ngerti apa-apa. Ya sing ngoten iku. Iku diarani fitrah balik kaya bayi maneh. Si pancik gak iso nerimo ajaran haikat marifat sampai bongko pancet kaya ngoten iku kaku tadi ini wong dan sakit kanti selamat ya diwi-diwi patokane diwi-diwi kok mesti wis tak dibeberno ning Allah hukum haikat marifat piye carane kula jenengan niku bisa selamat. Wong ilmune dikenahno, cara praktek ya wis diduduhno. Sakabeh wis dibuka ilmune kari panjenengan ngetrakno napa boten. Lha kok lek saksi-saksi ae ya kedisian iku dudut jamak. Sulawis. Oh, nenten malih. Sabun. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ja'alna ya Allah min ahli iman, min ahli Islam, min ahli zikrika ya Allah, min ahli syuhudika ya Allah, min ahli ma'rifataka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Isyril fat. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.